Oh, hai. Hari ni kita nak sneak peek Xiaomi Mi Mix 3. Korang ingat lagi tak phone slide daripada Nokia? Sony Ericsson pun pernah keluarkan juga phone slide. Ha, sekarang ni, design slide tu datang balik untuk membawakan rekaan bezel-less display. Tapi sebelum apa-apa, kita nak tengok dulu apa yang ada dalam kotak. Model yang ada kat kami ni bukan official lagi. Dijadualkan pelancarannya Disember depan. So hari ni kita tak nak sentuh banyak sangat sebab dia pun pakai China ROM. Alright, so ada mesej terima kasih daripada Xiaomi untuk pembeli. Oh, so sweet. Kemudian yang ni best. Ada fast charging wireless adapter terus dalam kotak. Kau nampak tak macam mana Xiaomi belanja peminat dia? Xiaomi Mi A dikuasakan dengan chip Snapdragon 845. Ada pilihan 10GB RAM. Bapak ah. Dia juga pilihan 6 dan 8GB RAM kalau kau rasa 10GB tu macam too much untuk hang. Kemudian adalah kertas-kertas menu yang tak ada seorang manusia pun kat dunia ni yang kisah. Display 6.39 inci, tetapan dual camera 12MP f1.8 wide angle dan satu lagi 12MP telephoto lens dengan sokongan OIS. Kemudian dia punya kamera selfie tersembunyi tu 24MP dan depth sensor 2MP. So stay tune lah untuk review penuh daripada kami nanti sebab hari ni kita just nak sentuh pasal dia punya sliding camera system. Okay, so kat mana kamera dan sensor depan Mi Mix 3? Cap! Dia guna kamera tersembunyi. So basically kamera tersembunyi dia gunakan magnetic sliding system. So kalau korang boleh nampak ah, Mi Mix 3 ni ada dua part, bahagian atas dengan bahagian bawah. So rekaan kamera tersembunyi dipelopori first kali oleh Vivo Nex dengan design pop-up kamera dia. Kemudian diikuti dengan Oppo Find X, tapi berbeza sikit. Oppo Find X dia gunakan motorized camera system. Means that korang just swipe je dekat dia punya screen dan tekan kamera apps, dia akan trigger terus motor and then dia punya kamera akan slide ke atas. Berbeza dengan Mi Mix 3, dia menggunakan pendekatan yang berbeza. Macam tu, just swipe up and down physically. Bagi saya personally, physical gesture lebih satisfying lah, lebih puas hati. Sekarang memang okey, tapi takut lama-lama nanti dia loose, dia longgar kan. Kalau kita tengok sekarang ni, semua pengeluar go for bezel-less display. Benda tu adalah satu kepastian in the future. So moving forward, korang rasa sistem sliding kamera mana yang sesuai untuk korang dan mesra pengguna? Ataupun korang rasa nanti akan ada in-display selfie kamera? So tinggalkan komen korang, pendapat korang, subscribe, like. Kita bukan dekat YouTube je, kita ada Facebook page, Instagram, Twitter dan wiser.my itself adalah satu portal gadget tempatan. Kalau korang nak tengok berita-berita terkini pasal gadget, teknologi, korang boleh check out wiser.my. So